Ayo. Kak Renal, diam-diam Kak Renal. Itu. Itu. Namanya juga aku tuh coklat, jadi warna merah ya diam-diam menghanyutkan, begitulah kayak cucian hanyut. Oke, kutunya warna merah. Nih, oke, kutu oke. Warna merah nih. Ayo kita mulai. Oke, ayo mulai. Aduh, scan kartu lagi, guys. Ini pasti calon-calon yang menunggu di awal nih. Tolonglah. Nah. Kartu tuh paling nyebelin. Oke. Siapa nih ya? Jangan bilang Ryu. Aduh, download lagi. Calon-calon nih. Ya dong, aman dong. Rame sekali. Wah, Daisuke nih. Daisuke sendiri. No, mumpung lagi rame. Kita upload filenya, mumpung lagi rame. Mumpung lagi rame. Ting. Ayo, selesai. Nah. Electrical. Waduh. Nape? Guys. Kenapa? Saya pengen berbicara. Jadi pas O2 itu nyala, gua ngikutin Eun ke electrical. Terus dia pura-pura di tempat kabel, terus pindah-pindah ke download. Nah, pada saat dia lepasin download, itu teksnya nggak jalan. Karena... Ih, itu arah mati. Kok arah mati? Karena kalau misal bar ijo itu jalannya kalau kita udah upload. Oh iya ya. Sambung kabel juga harus 3 kali baru jalan. Oke. Saya mau ngomong. Apa? Kenapa Daisuke pas ada sabotase enggak memperbaiki malah kabur? Bukan. Apa? Aku semangat kerja ya, Cok. Apa? Semangat kerja. Ada sabotase oksigen, tapi kok Daisuke malah kabur enggak nyelesain. Oh, aku mau bilang ke dia, maaf ya dia. Iya. Ngomong dia, aku enggak bisa mengerti. Maaf ya. Aku belum lancar bahasa Indonesia, jadi okay. Maaf ya, aku baru saja. Ayo Egi, terjemahkan Egi. Percaya aku ya, aku bukan Sugesan. Maksud dari Ryu. Kata Ryu, kenapa ketika ada Araram Daisuke-san tidak ikut membantu? Oh. Kok bisa ya? Egi kok bisa ngerti sih? Jadi ya. Aku baru mulai game ini, jadi aku kurang tahu. Jadi maaf ya, aku masih ya gitu aja. Ya, apalagi, gitu. Ini ya, arahnya mati ya, arahnya. Ara mati. Nah, ya? Itu tuh si Ara mati. Nah, kalau Ara tadi tuh kalau enggak salah pas bagian perbaikan-perbaikan oksigen gua sempat ngeliat dia tuh masih hidup tuh. Tadi sempat bareng sama si rame-rame sih tadi enggak keliat siapa-siapa aja gitu. Ya udah kita cari deh lokasi. Nah, Kak Silda di mana tadi? Kok langsung nge-skip lo vote-nya? Nah. Itu sama Pompe. Jadi kan aku kan yang benerin O2 kanan itu cuman aku. O2 kanan. Nah, terus ada Pompe datang kan? Aku enggak tahu Pompe datang dari bawah kayaknya. Dari mana kau Pompe? Ya, dari bawah lah. Dari arah kom aku udah enggak salah meninggalin ada warna hijau sama si arah hijau tau siapa ya? Arah lagi dalam kom.
Ara. Ke atas, ya. Aku pergi ke atas, ke navigasi, ketemu si Silda. Nah, aku ke bawah, udah ada tombol apa kata namanya? Kata Pompei ada ijo. Egi. Salah. Gua sih tadi baru mau OTW ya, mau OTW. Wah, Gi, lu di gua. Lu di fitnah sama Pompei lagi nih. Gimana nih? Lu terima enggak di fitnah nih? Nah, gini gua jelasin. Nih gua jelasin dulu. Bentar, izinkan gua bicara. Oke, okay, kita dengarkan. Kalau Daisuke-san ngomong sama gua, itu gua ganti logat Jepang. Kalau sama Pompei dia ngajak gua ngomong pakai logat Medan ini. Kau kenapa tiba-tiba nunggu aku kau? Aku bagus-bagus aja dari tadi ya. Egi, santuy. Egi, santuy, Egi. Ya. Tadi kutu. Ah. Tadi kita kadang-kadang kutumu ya. Iya. Iya kan? Iya. Jadi aku percaya kamu ya, kamu mungkin aman. Ya. Oke, okay, mungkin ya, mungkin. Kamu percaya aku ya, aku aman ya. Oke. Okay. Ya udah skip dulu ya. Oke, skip dulu lah. Skip dulu. Oke. Skip dulu ya. Saya sih ada suspense sih. Aku tuh suspek sama si Pompei ya, karena dia dari bawah tadi. Kalau mayatnya arah di situ berarti Pompei. Oke. Okay. Bisa jadi. Soalnya tidak mengerjakan sesuatu. Apa Ryu nih? Apa Pompei? Curiga. Oke. Okay. Mari kita mengerjakan elektrikal ya. Lampunya langsung mati dong. Kebetulan sekali, Pompei. Ngapain Pompei? Dia langsung kabur. Pompei langsung kabur. Oke, okay, aman. Pompei. Si aman. Sip. Pompei di mana Pompei? Is Kak Silda. Oh. Woi, Egi di mana? Waduh, dibunuh siapa ini? Pet, siapa yang bunuh Pet? Kamu kan di CCTV, Pet. CCTV ngeliat itu. Ya, sebenarnya aku tahu. Apa? Kok saya curiga ya sama Daisuke? Kenapa? Tadi kita ketemu di kafe kan? Iya, tapi Daisuke habis dari bawah, dari admin. No. Tadi aku dari kiri. Terus aku ke bawah, langsung ke atas, terus ketemu sama kamu. Jadi aku dari kiri ya. Egi mati di mana Pompei ini? Apa? Ini di kafetaria ini mau keluar admin, baru mau masuk admin lah dia itu posisinya. Saya curiga sama Daisuke ya, kenapa ya? Oke. Si yang di CCTV kan warna pink, si Eun. Coba cerita ya. Ada apa? Jadi kalau bunuh itu jangan di sekitaran CCTV, ketahuan. Nah, berarti siapa nih Eun? Aduh, yang warnanya biru cian itu siapa? Oh my god, cok Eun. Guys, saya tidak dengar, saya tak bisa melihat, saya skip vote ya. Sepertinya Daisuke sama aku tuh ini ya. Oh enggak. Aku mau skip tapi aku enggak mau dekat Daisuke ya. Aku skip tapi tidak mau dekat Daisuke. Aku jauh-jauh dari Daisuke. Enggak. Semuanya bego ya. Tapi gua curiga Pompei loh pas ngebenerin lampu. Pas lampu mati kan gue ngebenerin, tiba-tiba pas lampu nyala dia langsung lari keluar lagi. Pas mau masuk, pas gue udah gerak dia langsung keluar. Nah, iya lah, apa dekat-dekat? Ini Eun mau vote siapa nih? Kalau mau vote Daisuke saya ikut. Oke. Yuk nanti ikut aku ya. Oke, okay, skip dulu lah ya. Kita kasih napas dulu Daisuke ya, biar kebunuh banyak. Ya, antara ini aku yakin ada Daisuke gak Daisuke si Kutu ini. Kalian waduh. Ya kayak berdua sih. Waduh. Juga enggak, aku Pompei sama Daisuke. Enggak. Kok Pompei nge-vote gua? Wah, enggak bisa ini. Ya. Ryu juga bisa. Tapi saya takut ya.
Okay, sepertinya bakalan diincar sama Pompei. Halo Pompei. Oke, dikit lagi teksnya selesai. Dikit lagi teksnya. Teksnya. Ayo dong teksnya, 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 teksnya. Ih, Daisuke. Ya udah nonton aja deh. Pompei! Wah! Kan saya sudah bilang Pompei itu salah satu. Kamu diam saja di admin. Ternyata kamu bilang saya teman kamu tapi kamu bunuh saya. Daisuke Saya curiga, saya sudah curiga Daisuke pembunuhnya.